hilangnya di itu. Aku juga begitu, Pak, pikirnya. Kok bisa ditaksi? Saya ke bandara yang KL, nanya ada lost and found nggak? Bandara Soekarno-Hatta saya ada lost and found nggak? Semua saya tanyain. Ternyata ditaksi. Itu taksi Indo kan? Bluebird. Pas di bandara. Pas pulang udah nggak. Ini udah nggak. Dia tinggalin di toilet. Enggak. Oh, kamu bisa berdiri ya? Sebelah sana? Kamu siapa ya, Mas? Ini kita gini dress code kita, Mas. Silakan. Kamu bisa berdiri sebelah sana, Pak? Baju hitam, kalian ingat Conan. Di sini ya, sepatu putih sini. Oh iya. Tunggu dua. Jam sih lagi. Kayak boy band ya. Kayak boy band. Bisa gitu. Tadi gue juga dibawa pas sarapan, anak-anak game development juga begitu bajunya. Hitam semua, heeh. Hitam. Emang ya. Kayak dress code kita tahun depan pelangi deh kalau mau sih. Jadi gini deh. Oh, gue nemu gaybar bagus katanya. Kesalahpahaman itu. Barunya lucu banget dah. Dia kayak kucing itu matanya kayak pengen di. Padahal itu kan makhluk gaib yang serem-serem gitu kan sebenarnya harusnya. Dia baik loh. Lu tau dia baik kan? Gue nggak kenal sih. Lu kenal? Kenal. Lu pernah datang? Lu pernah ditraktir sama dia ya? Emang anaknya baik sih kayaknya. Gue pernah datang sini buat riset Tirta, gue tahu. Mereka baik. Ini lucu banget. Kita di IGDX Business. Ada mau meeting, ruang meetingnya di sini. Sebentar, aku di meja table one. Ngobrol. Gimana boy, lo merasa acara tahun ini menyenangkan dibandingkan 2019? 2019. Bangga nggak lu lihat perkembangannya? Bosen. Bangga sih kalau itu. 2019 ya. Tapi unforgettable dah 2019 tetap. Paling inget lah. Ngangkat kursi lo malam-malam. Ngeprint banner, ngapain sih tim lu? Panitianya teman-teman game dev semua tuh. Ada EGDX 2022 ya. Gila. Kalau nggak ada Adam, nggak ada IGDX. Andika tuh jemput-jemputin orang, sekarang ada LO-nya. Kita coba, gila, ada LO. Sebenarnya sih nggak semua. Dia paling loud lah ya, peserta ini. Small, dominating everything. Terus, kenalan. Ucu belum kenal. So, this question is ngobrol. Setelah dia dalam jebakan itu. Dia seperti labyrinth. Everybody else. Right? Kita tuh kan capek kan. Meng-game dev itu. Kita capek, terus kayak dengerin orang cerita itu. Itu kan padahal sebenarnya aku bukan target marketnya. Ya. Target kan yang baru-baru. Tapi buat aku malah bikin semangat. Ya tuh harus kasih. Karena mendengarkan orang lain juga mengalami hal habis yang sama. Di sini akan sengsara. Jadi kita tidak sendiri. Betul. Kopi dulu. Enggak langsung aja. Welcome. Wih. Ini sudah lagi dia main. Oh, ini anak-anak gua. Anak-anak. Record terus kayak apa gimana tadi segala macam gitu. Pengadaan. Harus ini kayaknya. Harus. Ini berapa ini? Oke, itu tadi adalah situasi di business day di mana hari ini cuma ada bisnis aja. Aku tadi sempat meeting. Sebenarnya aku enggak sempat jatuh meeting apa-apa karena tujuan utama kalau aku di sana lebih ke mingling around sama orang-orang. Jadi tadi sempat ngapain aja tadi ya? Oh, pagi ada meeting sama beberapa perusahaan. Ada yang S. Agi, ada yang S. Arsenesia. Kemudian ngobrol sama teman-teman. Kebanyakan ngobrol, catch up, ngebahas beberapa agenda. Terus kayak sekarang udah ngapain, gitu-gitu. Kemudian yang menarik lagi, tadi tuh ada secret booth. Jadi si teman-teman dari Mujiken itu ngebawa dua prototipenya. Prototipe masih top secret project. Jadi kita ke kamar mereka dan nyobain gamenya. Terus habis itu balik lagi ke venue, ngobrol-ngobrol lagi, networking lagi. Jadi sebenarnya seharian ini lebih banyak catch up aja sih sama teman-teman industri. Sekarang jam 6:30, kita mau ada kalau kemarin kan kita emang
secara sporadis saja ya, makan-makan bareng. Kalau hari ini udah ada dinner yang terjadwal, jadi mau makan bareng teman-teman dari Google buat hari ini. Abis itu mungkin kalau seperti kemarin lagi skenarionya, abis pada makan-makan semua ini kayak bakal dipanggil-panggilin untuk nongkrong-nongkrong lagi. Sampai kalau kemarin tuh aku sampai jam 2, jam 2, jam 1 lah, jam 1 pagi itu masih di pinggir kolam renang ngobrol sama teman-teman. Abis itu sekarang semoga sih nggak sampai semalam itu ya, karena besok aku harus jadi moderator di salah satu sesi dan juga masih ada beberapa meeting lagi. Jadi kayaknya 2 hari ini bakal jadi hari yang sibuk. Semoga di hari Minggu udah bisa lebih slow dan lebih bisa lebih santai. Karena Senin tuh aku udah pulang dan Selasa harus udah terbang lagi ke Gamescom. Jadi tidak boleh sakit, tidak boleh tumbang, tidak boleh capek. Oke, kalau gitu sekarang mau siap-siap, kita mau dinner sama Google. Kayaknya nggak jauh dari sini tempatnya. Let's go. Ini venue-nya IGDF di Redstones dan sekarang kita mau ke tempat dinner. Kayak walking distance dari sini. Oh, lucu banget nih, kerannya ini kalau mandinya begini mati gak kamu? Itu kan kesempatan bisa bekerja bersama. Kok dikasih jarak? Sobat Adam. Iya. Stage-nya emang cuma satu ya. Gue pikir ada dua stage. Tapi bagus sih stage-nya. Hey, sekarang kita sudah kembali lagi di hotel. Tadi habis networking, dinner, makan malam sama Google. Wow, udah bisa di hotel sebelum jam 10. Luar biasa. Kalau kemarin-kemarin selalu malam banget. Jadi sekarang udah jam 10, jadi bisa istirahat lebih cepat supaya besok bisa bangun lebih pagi. Ya seperti biasa kalau di tempat kayak tadi banyak live musiknya, kalau ngomong harus teriak-teriak, tapi save the voice, save the voice. Oke, itu buat hari pertama IGDX, di Mindful Business. Tadi kita sempat lihat juga ya, tempat yang buat conference-nya lagi di setup. Besok kita akan melihat keseruannya lagi. Karena besok juga akan ada dua mata acara ya, ada bisnisnya masih ada satu hari lagi, dan ada konferensinya juga. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi besok. Pagi, sekarang tanggal berapa? 15 Oktober, hari keduanya GDX. Hari ini akan ada conference dan akan ada bisnis match lagi. Aku sendiri bakal jadi moderator untuk salah satu panel, yaitu tentang berat sih topiknya, ngebahas regulasi. Tapi yaudahlah, jadi aku akan di panel itu ngebahas tentang regulasi. Terus nanti ada beberapa meeting dan lain-lain. Jadi kita akan lihat seperti apa yuk suasana di IGDX hari kedua yang kayak kemarin tapi ditambah conference. Let's go. Gimana vlog hari ini? Nih, lagi ngambil footage-footage. Moderatornya. Halo, ada Denden. Manggilnya Mas Denden atau Mas Deden? Denden. Denden ya. Siap. Because we're going to sing the national anthem of Indonesia, okay? So everyone. Singanya dulu ya. The anthem of Indonesia Raya. My name is Vincentia. I represent Xbox and I look after
to develop communities in Southeast Asia, Taiwan, and Hong Kong. Happy to be here. Company-company dari luar ya yang mau tap in ke Indonesia itu kalau dari mereka biasanya legal isunya apa mbak? Modal ya. Kalau lokal kan sudah bisa daftar kan? Yeah. Nah, asing itu makanya kemarin kenapa baru kita daftar, karena baru bisa daftar. So, let us begin the second panel of Indonesia Game Developer Exchange 2022. This is Game Regulation in Indonesia. Hari kedua dari GDX sudah berakhir, hari di mana ada bisnis dan ada conference. Dan dari yang kita lihat hari ini emang terbagi ya crowd-nya, ada yang di area conference terutama yang pengunjung-pengunjungnya, dan ada yang di ruang bisnis yang meeting terjadwal, dan kebagi tiga deh, ada yang di hall di depan-depannya ngobrol catch up. Aku sebenarnya tidak expect sama sekali untuk setup meeting dan hanya nge-moderatorin satu sesi gitu kan. Tapi hari kedua ini aku rasakan hampir sama kayak hari-hari kemarin, dan ya kayaknya kalau satu kata menggambarkan IGDX so far adalah intense. Bener-bener kayak meeting itu super-super penuh banget, baik yang direncanakan, yang gak direncanakan, yang lagi jalan mau balik ke kamar ada orang terus ngobrol apa-apa, jadi kayak I don't know, it's a good thing I think. Jadi kayak bisa ketemu banyak orang, bisa catch up sama banyak orang, reconnect, explore possibilities, opportunities, sharing. Jadi satu kata menggambarkan IGDX sejauh ini adalah intense. Aku sangat berharap untuk besok, karena cuma ada conference dan aku tidak mengisi sesi sama sekali dan tidak ada sesi bisnis terjadwal, bisa lebih santai karena masih ada hutang untuk bertemu dengan beberapa orang gitu ya yang ajakin ketemu. Dan ini kan hari Sabtu, dan aku nggak sadar kalau ini hari Sabtu. Jadi tim asuransi yang lain nih yang sedang berlibur, mereka sedang menikmati liburan mereka. Tadi aku sama sekali nggak ngeliat ada mereka di, ada sih tadi beberapa, ada yang lagi matchmaking juga, cuma ya that's a good thing, mereka have fun di Bali, emang nggak kita wajibin tentang kayak GDX. So that's it for today. Besok hari terakhir GDX, agendanya hanya conference, kemudian ada networking, dinner, kemudian sudah. Pokoknya besok aku nggak boleh sampai, ini sekarang jam 1 malam nih, jadi baru sampai kamar. Besok aku nggak boleh semalam itu karena aku ada flight hari Senin jam 7 pagi. Jadi jam mungkin sebelum subuh kali ya harus sudah otw ke bandara. Oke, itu aja untuk vlog hari ini. Hari terakhir atau hari ketiga dari GDX. Hari ini kita agak slow, cuma akan ada conference dan makan siang bareng nanti sama tim-tim di Indonesia. Terus sorenya ada networking dinner. Jadi semoga sih hari ini lebih seru lagi, lebih banyak bisa ngobrol sama teman-teman yang lain. Sekarang kita mau sarapan dulu, habis itu kita langsung ke venue. Let's go. Gak ada keynote speech lagi kan, langsung mulai ini kan? Gak ada. Langsung mulai ya, ini lagi ya. Clear and detailed project. Yeah, thank you. Okay, one question. Anyone want to ask who? Who did it? Let's go.
Bu Riris. Belum kelihatan dari jauh. Thank you, Mas. Hello. Developers, because you're a musician, and this as a producer, you're also a developer, so it will be, you will have more situation, condition, anything from both sides. Thank you. Okay. Common problems. Tadi udah dari tempat conference, non conference, terus pas makan siang ngobrol sama teman-teman dari media, karena pada datang juga ada Dito, Aldo, Rizky, siapa lagi tadi ya? Dari anak tua, Lazy Monday, dan lain-lain. Terus hari ini mau ada 2 meeting lagi, jadi ini mau ke tempat kita meeting pertama. Bukan meeting sih, ketemuan sama teman-teman dari Arsenesia yang sedang pada lunch di dekat hotel, restorannya di sebelah sana. Habis itu kita mau ke meet up sama satu lagi temanku. Yang di share Xbox butuh apa gitu? Oh, ya mungkin itu buat nanti survei ya. Kira-kira butuh apa? Cuma mereka punya program itu dan kita bisa apply. Ntar coba diajak ngobrol. Jadi gimana Dina kesini gak? Masih galau? Agar. Yeay, kita sudah sampai di Jakarta. Sudah selesai IGDX-nya selama 3 hari kemarin. Sudah beres semuanya ya, conference, business, everything udah beres. Jadi seru banget. Semoga tahun depan bisa ke IGDX lagi dan acaranya bisa makin seru. Oke, kalau begitu thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.